Ya. Kenapa kamu pakai Ahmad Hussein? Ya karena biar apa? Biar gak ketemuan. Biar gak ketemuan. Ketemu berarti kamu provokasi yo. Tapi anu ini udah dulu Pak, sejak bukan barusan ini. Lah iya namanya beda, mau barusan, mau kapan, mau tas lahir kok namanya beda. Kok gak berani terus terang kok mikir pegel. Kamu niat provokasi ya? Ayo. Alasanmu apa pakai nama beda? Ya karena saat itu kan atau milu saya sering di serangi sama pendukungnya Jokowi Pak. Saya kan belum Pak Bowo, saya juga gak pernah jadikan Jokowi, tapi saya mau serang. Nah, berarti kamu supaya tidak ketahuan kalau kamu namanya Diva itu, siapa? Diva? Ya. Nah, berarti itu kan alasannya penyamaran ya? Ya. Jelas, penyamaran ya? Pemalsuan ya? Ya. Berapa kali ya? Bikin hoax? Bikin hoax berapa kali? Nah. Sudah. Kamu yang nulis apa itu di situ? Nulis apa itu? Komentar yang saya tulis turut bersuka cita yang sedalam-dalamnya atas. Berhenti dulu. Pelan-pelan. Kenapa? Yang jelas turut berapa? Bersuka cita. Bersuka cita terus. Yang sedalam-dalamnya atas kematian si Mumun Zubair. Alhamdulillah populasi NU berkurang. Terus. Sudah selesai. Saya orang Muhammadiyah tidak ada gunanya saya berbuka atas kematian orang NU. Oke, selesai. Selesai. Sudah, klarifikasi itu. Boleh dari awal. Saya sangat menyesali sebelum-belumnya atas komentar saya ini yang menurut dua pihak tidak berkenan. Kalau sampai mengkaitkan dengan Jokowi yang minta itu kesinambungan Mbak Maimun juga itu apa? Nyambungnya apa? Dusun Kacang RT 5 RW 1 Desa Kedungsalam Kecamatan Gunungmulyo Kabupaten Malang. Sehubungan dengan komentar saya pada sosial media Facebook pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 11.25 yang mana komentar saya yang tidak berkenan pada saat wafatnya Kiai Haji Wanung Jubar yang donatur menghujat beliau yang ada di Facebook populer. Terus bersuka cita yang sedalam-dalamnya atas kematian si Mumun Zubair. Alhamdulillah populasi NU berkurang. Saya orang Muhammadiyah, tidak ada gunanya saya berduka atas kematian orang NU. Dan saya menyatakan bahwa saya bukan anggota Muhammadiyah maupun organisasi manapun. Demikian ini saya memohon maaf dan sungguh menyesal pada organisasi Muhammadiyah, organisasi NU, keluarga almarhum Mbak Kiai Haji Mumun Zubair, keluarga saya, seluruh umat Islam di Indonesia dan di dunia, dan saya bersungguh-sungguh tidak akan mengulanginya lagi. Dan saya menyatakan kalau benar saya mengulanginya lagi, saya siap dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tetangga, saya dapat menghormati. Tapi, ayah saya yang bernama Sukri. Karena yang mau silakan.